Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan puji Tuhan, puji syukur ini semua berkat dari Tuhan. Jika bukan perkenalan dari Tuhan, saya juga tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak bisa menjadi juara yang bisa maksimal. Tapi mungkin banyak orang yang tahu, sebelum beberapa pertandingan sebelum Asian Games, saya sempat mengalami sedikit keterpurukan. Di 3 pertandingan sebelumnya saya benar-benar merasa saya down dan saya benar-benar merasa sedikit kecewa dengan hasil yang saya raih. Padahal mungkin juga persiapan saya juga cukup baik dan cukup bagus, tapi hasilnya mungkin kurang seperti apa yang saya mau. Tapi di situ saya terus meminta dan berdoa kepada Tuhan bahwa aku percaya bahwa Engkau pasti memberikan waktunya yang tepat untuk saya, entah itu di mana. Tapi saya yakin Engkau akan memberikan yang terbaik dari yang terbaik untuk saya. Dan puji Tuhan, Tuhan justru kasih berkat saya yang betul luar biasa di ajang Asian Games kemarin. Yang kemarin itu sangat-sangat saya nggak pernah terpikirkan bisa menjadi juara di Asian Games, karena kita bisa tahu banyak pemain-pemain bagus, banyak pemain dunia yang mungkin lebih difavoritkan untuk menjadi juara. Dan kemarin sebenarnya benar-benar menjadi underdog dan orang mungkin nggak expect saya bisa jadi juara. Tapi ini sekali lagi ini bukan dari Tuhan, karena Tuhan Yesus lah saya bisa menjadi juara. Dan saya juga ingin berbagi kepada orang tua Katolik bahwa jika kalian mengalami suatu kegagalan atau mengalami sedikit keterpurukan, percayalah waktunya Tuhan masih tepat pada waktunya.